selaku Ketua IPSI Kota Palembang periode 2020-2024 telah menyambut kedatangan Bapak Ical selaku Sekjen IPSI Pusat Jakarta dan sekaligus Ketua SMI Satria Muda Indonesia yang berada di pusat. Keberadaan di Palembang, dia akan peresmian di dalam wilayah Sumatera Selatan. Dalam ini dihubungkan dengan IPSI Kota, kami selaku IPSI Kota Palembang telah menyiapkan fasilitas kedatangan Sekretaris Jenderal IPSI Pusat Jakarta. Kita pada hari ini yang pertama yaitu akan mengadakan latihan bersama. Itu difungsikan untuk penyamaan gerak karena di sini atlet-atlet ini dari berbagai macam perguruan. Jadi mereka harus tahu bahwa gerak dasar SMI itu seperti apa dan bagaimana penggunaannya, itu mereka harus tahu. Jadi untuk yang pertama itu merupakan latihan bersama. Dan nanti setelah latihan bersama ini, acara kedua yaitu akan langsung peresmian. Peresmian sekaligus penetapan perwakilan dari setiap Komda 11 kabupaten kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Mungkin itu saja. Sore ini ya, di samping kita bersilaturahmi dengan adik-adik sekalian yang baru juga hari ini kita bertemu. Saya bertemu lagi dengan pelitian saya tadi dan alhamdulillah beliau bisa merapat ke sini. Dan cari informasi ke teman-teman dulu ya.